Jadi saya masih berada di kediaman Ranto Liwa. Saya sedang melihat-lihat koleksi bonsai sisirannya. Ini salah satu bonsai sisiran. Ini salah satu bonsai sisiran milik Ranto Liwa. Akarnya, akarnya ini saya menyebutnya dengan akar kuning, atau kalau bahasa Lampungnya ini makalam. Jadi malam ini sekarang sudah dibilang langka, ada tapi cuma kecil-kecil, yang besar-besarnya sudah habis atau diambil oleh para pembonsai. Oke, nah kita tunggu yang apa, anak-anaknya kecilnya nanti juga akan menjadi besar. Oke, kita lanjut ke sebelah sana. Ini wow, sisiran ini mantap ya. Ini yang di apa namanya, di loset semua sisiran. Akarnya mantap. Kemudian kita lanjut sebelahnya. Ini masih paro ya. Nah, uniknya bonsai sisiran ini, dia apa namanya, kadang kita menemukan mati setengah, tapi ini saya dengar cepat ini mudah, kalau perawatannya tidak ini dia mudah mati ranting. Tapi ini termasuk bonsai yang paling banyak diminati orang karena unik bentuknya, pun mudah ininya apa nama, pengecilan daunnya juga mudah, mantap. Kita lanjut ke sana. Ini satu lagi bonsai sisiran hidupnya akan berubah. Bonsai sisirannya juga bonsai sisirannya, sebelahnya juga ada. Mantap. Satu. Oke, kita lanjut ke sebelah sana. Saya lihat ada yang besar ukurannya. Nah, ukurannya sangat besar, tapi nggak tahu akarnya kena, masih ditimbun di tanah. Luar biasa koleksinya Ranto Liwa ini. Ini juga ada di belakang samping rumahnya, ada sisirannya di pelosan. Nah, yang satu ini sangat tinggi yang sini nih. Jadi kalau di hutan itu kita kalau mencarinya tidak pendek ke bawah deh, tapi tinggi-tinggi seperti ini. Nah, dia berbait, begitu bait menjalar mana-mana. Nah, durinya pun sangat tajam. Tuh, ini sisiran batangnya. Ini kalau di alamnya seperti ini aslinya. Nah, tinggi, bahkan dia bisa menjalar kemana-mana. Satu bonsai sisirannya ini, ngangkatnya aja berat, besar ini. Masih paro batang dia, mantap. Oke, sekian kita melihat-lihat koleksi bonsai sisiran di Ranto Liwa. Nantikan video saya selanjutnya. Salam Joss.